Rekomendasi jajanan untuk menemani sore dan malam Anda yang teksturnya garing di luar dan lembut di dalam, yaitu kentang goreng. Tapi bukan sembarang kentang goreng. Di kedai Fantastic Fries ini dikreasikan dengan bumbu penyedap homemade yang rasanya asin gurih. Sehingga tanpa saus pun kentang ini sudah sedap tidak kalah dengan kentang yang ada di kafe-kafe. Ditambah ukuran kentang yang cukup besar membuat Anda puas dalam setiap gigitan. Di kedai ini terdapat berbagai pilihan saus dan topping yang bisa Anda pilih sesuka hati atau dimix. Terdapat saus keju, barbecue, spicy mayo, dan tomat. Buat Anda penyuka saus keju, wajib cobain kentang saus keju. Dijamin gak bikin enek. Selain itu, terdapat topping daging, sosis, dan mix daging dan sosis. Menurut penjual Hamzah, kedai ini baru berjualan sekitar 6 bulan. Ide membuat kentang goreng Fantastic Fries yaitu karena ramainya di sosial media jajanan kentang seperti ini. Sehingga ia mengadaptasi dan menambahkan bumbu penyedap homemade agar rasanya lebih enak. Topping paling favoritnya yaitu beef yang dalam sehari dapat menjual 50 porsi. Terus ini baru berapa lama, Mas? Masuk 6 bulan. Tapi gimana nih? Berarti sehari udah berapa pieces nih? Sehari berapa porsi? Sehari ya sekitar 50-an. Terus ada varian apa aja? Varian untuk topping sih ada topping daging, topping sosis, sama komplit. Harganya dari? Harganya untuk yang topping daging 12, sosis 12, komplit 14. Nah ini yang bumbu aslinya katanya rahasia tuh, Mas. Itu emang bumbu ciri khasnya? Bumbu ciri khasnya ya. Iya, nah itu berarti homemade sendiri atau dari? Homemade kalau itu sih, bumbu rahasia. Homemade sendiri bukan dari franchise? Kecuali saus. Oh, itu berarti rasanya manis atau asin? Asin sih. Lebih ke asin. Oke, nah terus harganya mulai. Untuk harga Anda tidak perlu khawatir, masih ramah di kantong. Kentang original dijual dengan harga Rp10.000, kentang topping sosis Rp12.000, kentang topping sosis dan daging Rp14.000 saja. Buat Anda yang ingin mencoba bisa datang ke Jalan Muhammad Toha, tepatnya di depan Alfamart, buka dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, dan libur hari Senin. Yuk buruan dicoba kentang ala kafe dengan harga kaki lima. Sima Fari Hesti, RCTV, Cirebon.